Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. So long, dear. Are you ready to go now? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dosen Kreatif. Baiklah teman-teman, kan tadi barusan kita sudah melihat video motivasi. Video bersyukur. Yang tentang tadi ialah orang yang anak-anak sepatunya itu rusak lalu dia diejek-ejek. Nah, kali ini kami dari kelompok 1 bakal menjelaskan apa itu arti bersyukur menurut kami. Baiklah, tak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke video selanjutnya. Oke. Bersyukur adalah suatu rasa berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa bersyukur bisa dengan menggunakan kata alhamdulillah. Rasa syukur menurut saya adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang kita miliki saat ini.
Bersyukur ialah rasa ikhlas menerima dan menjalankan segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semata-mata hanya mengharapkan ridho darinya. Bersyukur adalah menerima nikmat apapun yang telah Allah berikan kepada kita dengan kebesaran hati tanpa harus berharap lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Turia Marsyara. Di sini saya akan menyampaikan pengertian gratitude atau syukur menurut pengertian saya. Jadi, gratitude atau syukur adalah wujud rasa terima kasih atas penerimaan sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada seseorang. Menurut saya, bersyukur itu adalah menerima nikmat dari Allah apa adanya dan ikhlas. Menurut saya juga, bersyukur itu adalah kunci dari kesuksesan. Karena kunci dari kesuksesan bukan hanya usaha, tapi juga bersyukur sepenuhnya kepada Allah SWT. Itu mungkin dari penjelasan dari kelompok kami yang apa itu arti bersyukur. Nah, jadi gini. Kan tadi kan udah nih seluruh kelompok saya tadi mengatakan pendapatnya. Terus bagaimana sih pendapat saya sendiri, apa itu arti bersyukur? Menurut saya ya, bersyukur itu ialah suatu yang dimana keadaan kita berterima kasih atau sebuah ungkapan yang membuat kita itu puas. Ya begitulah kira-kira, karena bersyukur itu adalah segala-galanya bagi saya sih. Mungkin ya teman-teman bisa lah mengartikan apa bahasa saya ini. Ya baiklah teman-teman ya, mungkin itu aja dari penjelasan dari kelompok saya. Saya Muhammad Adriansa undur diri dan tetap kepoin dan selalu tetap subscribe dan komen channel Dosen Kreatif ini. Okay? See you next time and bye bye.